siang, Lur. Aku masih di Sumatera Selatan nih. Hari ini aku dapat tugas untuk beli ikan. Ben cepet, yo langsung ke pasar aja deh. Bu, ikan parang ada, Bu? Sarden ada. Hah? Ada sarden? Ya. Ada yang bisa tebak gak? Ikan mau diolah jadi apa? Pokoknya berhubungan sama cemilan khas Sumatera Selatan yang cara pembuatannya unik. Yowis, langsung kuantar aja ikan-ikan ini. Lur, kali ini aku berada di Kabupaten Panukal Abab, Lematang Ilir. Tepatnya di Talang Baru, Kecamatan Talang Ubi Barat. Kalau dari kota Palembang, butuh 3 jam perjalanan untuk sampai ke sini. Pak, ini Pak, ngantar tepung sama ikannya, Pak. Oh ya, tepungnya taruh sini, ikannya tentu bersih di belakang. Oh iya, iya Pak. Ikan-ikan ini bakal diolah jadi kemplang bakar, Lur. Jenis ikan yang digunakan untuk membuat kemplang beragam, Lur. Bisa pakai ikan tenggiri, gabus, dan juga sarden ini. Karena ukuran ikan sarden cukup kecil, membersihkannya juga mudah. Belah, lalu keluarkan isi perutnya. Setelah itu, tinggal cuci deh. Sebelum dimasukkan ke dalam adonan kemplang, ikan sarden harus dihaluskan terlebih dahulu. Adonan kemplang dibuat dari campuran ikan bersama tepung terigu, tepung tapioka, dan garam. Tuang air secukupnya, lalu adon sampai kalis. Pak, ini Pak, ikannya udah dibersihin, Pak. Oh iya, makasih. Ini bawa ke bawah dulu. Oh, biar dicetak, Pak. Oh iya, Pak. Yuk, ini yuk adonan yang siap cetak, yuk. Boleh minta tolong digiling sekalian, Dul? Dicetak sekalian, yuk. Iya, iya, dicetak. Oh, ya yuk. Tipiskan adonan kemplang koyo ngene iki, Lur. Nah, udah pas iki tipisnya, kira-kira 1 cm. Sekarang cetak berbentuk lingkaran. Susun yang rapi yo. Tak lihat-lihat kinis-kinis banget iki. Sekarang kukus sekitar 15 menit. Habis ini harus dijemur terlebih dahulu. Kalau cuaca sedang terik, dalam sehari juga sudah bisa kering. Dul, biar aku yang terusin itu. Ini buat kamu. Oh, ini buat aku, Pak. Iya, iya. Oh, makasih, Pak, ya. Iya, iya. Aku memang minta adonan kemplang, Lur. Soalnya bakal ku inovasikan jadi kudapan ala gundul. Tuh, kemplang keringnya dibakar di atas bara api. Unik yo, kemplangnya dijepit pakai alat khusus dan bakarnya harus satu per satu. Dengan dibakar begini, lama-lama kemplangnya bakal mengembang. Dalam bahasa dialek Melayu lokal Sumatera, kemplang berarti memukul. Ini karena saat mulai mengembang, bentuk kemplang jadi tidak beraturan. Nah, biar tetap bulat, kemplang harus dipukul-pukul, Lur. Kalau sudah rata, baru dibakar lagi. Begitu seterusnya, sampai ukuran kemplang sesuai dengan yang diinginkan.
kemplang bakar buatan UMKM ini sudah dipasarkan di sekitaran Sumatera Selatan lho, Lur. Aku minta bantuan Yun Abila untuk menemaniku masak. Aku mau bikin kerempak kemplang. Kerempak itu makanan dari benua Eropa, Lur. Bahan-bahannya udah aku siapkan. Ada baking powder, tepung terigu, cabai rawit, cabai merah, bawang putih, telur, dan daun bawang. Urusan perbumbuan biar aku tangani yo. Yuk Nabila menyiapkan adonan kerempaknya. Kerempak itu sebenarnya sejenis pancake, Lur. Cuma kalau biasanya pancake itu manis, kali ini aku ubah jadi bercita rasa gurih pedas. Cabai rawit ini andalanku. Pedesnya bakal jos, Lur. Sementara aku menghaluskan bumbu, Yun Abila sudah mulai mengadon. Telur dan gula pasir jadi dua bahan yang harus dicampur pertama. Setelah itu, masukkan baking powder, soda kue, dan vanili. Aduk sampai adonan mengembang yo. Oh iyo, saat mulai mengembang, tambahkan tepung terigu. Ayak tepungnya supaya tidak menggumpal di adonan. Nah, boleh ditambahkan air sedikit supaya adonan tidak terlalu kental. Ini, aku lagi iris tipis-tipis adonan kemplang kukusnya. Yuk, aku tumis dulu ya. Oh, iya, adonan kemplang kukus bakal ku tumis bersama bumbu-bumbu, Lur. Setelah bumbu harum, masukkan cabai rawit. Terakhir, barulah adonan kemplang yang aku masukkan. Supaya gak gosong, boleh tambah air sedikit, Lur. Yang terakhir, masukkan irisan daun bawang. Warna tumisan jadi makin cantik toh. Tumis sampai airnya menyusut yo. Yuk, kemplangnya udah aku tumis yuk. Enak. Ini biar aku aja yang lanjut. Ya. Kalau nanti buat isiannya yuk ya. Iya. Aku tinggal dulu ya. Iya. Makasih yuk ya. Iya, makasih dulu udah bantuin. Tipsnya Lur, jangan lupa wajannya dikasih margarin supaya tidak lengket. Dan pastikan apinya kecil wae yo. Nah, adonannya juga harus dituang di tengah sampai membulat kayak gini. Masaknya nggak pakai lama, cukup sekitar 2 menit. Dan ini hasilnya Lur. Kerempak kemplang ala si Gundul. Cantik yo warnane. Ku jamin baru diriku yang bikin inovasi semacam ini. Wah, apa, Dek?